Nah guys, di episode kali ini nampaknya Tante Emily telah mengetahui semua kejahatan yang dilakukan oleh Arman terhadap perusahaan Arga Group. Tante benar-benar merasa sangat kecewa ya guys dengan apa yang telah dilakukan oleh Arman ini. Ternyata, semua hal jahat yang telah dikatakan oleh Maudie, Tante, Tante M, Papa Arga, Papa Wilan, dan juga Ken mengenai Arman selama ini ternyata benar. Entah bagaimana lagi ya guys, cara Tante Emily untuk menghadapi sikap Arman yang seperti ini. Lantas apa yang akan terjadi? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Lobstari setiap hari di SCTV. Dan Mimin pasti akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.